Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Kimal. Hari ni aku nak cerita pasal cover album. Belakang ni dan dalam dia. So mari kita buka. So biar aku unwrap dia. So bop. Alright. So inilah dia. Okay. So dalam dia, okay, CD. Lepas tu ada inlay. Okay. So mari kita mulakan. Depan ni adalah daripada photoshoot yang berbeza daripada sesi di dalamnya. Okay, ni ditangkap oleh Alip The Rock Show. Alip memang photographer favourite aku lah, sebab dia banyak capture band-band punya moment. Kolaborasi dengan dia untuk buat album ni memang gila babi lah. Aku rasa best. Okay, first cover album ni kalau tengok, dia ada shadow-shadow, ada elemen bayangan-bayangan tu. Tapi kalau kau perasan, bayangan-bayangan tu dia pakai, kita orang pakai busana. Ha. So dari situ dia bagi hint lah sebenarnya apa yang kat dalam dia. So apa jadi pada masa ni, aku ingat time tu dalam pukul 12 lebih lah, 12 malam, sebab kita orang lewat lah. Alip, kita orang memang tak dapat nak datang awal, so kita datang lewat dalam pukul 12 12 lebih lah macam tu. Semua dah barai, so nak buat photoshoot 45 outfit kan. Memang gila babeng lah. So kadang memang lemau, dan aku rasa muka memang berminyak gila lah. Memang. So daripada sini, kita orang dah photoshoot lah, relax-relax ke kan. Lepas tu aku macam, buat lah something yang best sikit kan. Lepas tu macam, kita terbang lah, jom terapung. Kita dah cukup terapung ni pada dia kan. Tak apa, jom kita terlepak gambar susunan macam tadi. Kita lompat. Lepas tu balik tangkap. Oh, kita macam terapung gitu kan. Okay kan, layan lah, layan lah Kimal ni lah. Betul kan. Lepas tu dah kita lompat, mau dapat shot ni. Boleh lah, boleh tahan lah shot ni. Okay, abaikan lah. Okay, shot-shot lain lagi, banyak lah shot-shot lain kan. Kalau kau tengok kat Instagram ada, kau tengok lah dekat mana-mana ada lah shot-shot daripada photoshoot ni. Tapi this particular shot memang aku suka sebab dia ngam lah, and ada macam cerita dia lah. And daripada sini pula, kita orang tak ada terus nak decide yang ni jadi cover album. So dia macam ambil masa yang sampai dah hujung-hujung tu. Sampai dah, weh, apa benda cover album kita ni, dah macam-macam design keluar kan. Lelah aku teringat balik gambar ni tau. So time tu lah kita orang decide nak ambil gambar ni sebagai cover album. So aku edit yang depan ni, aku bagi settlekan yang dalam ni, aku pakai Photoshop. The whole album adalah didesign oleh orang lain, bukan aku. The whole album ni, aduh, apa nama brother ni lah? Pak Izaini bro, Pak Izaini. Dia ada juga buat artwork untuk Pita Hati, tak silap aku. So Pak Izaini ni memang kreatif, dia ni memang mat yang memang unpredictable sikit. So dia come out dengan ni, corak-corak ni semua kan, sebab dia nak elemen-elemen Nusantara tu sikit. So corak-corak belakang ni kan. So last kali benda dekat album ni adalah gambar depan ni, untuk kita orang decide sebagai the cover album. Bayangan ni sebenarnya menggambarkan apa yang ada kat dalam CD ni, inlay ni. Bukan tu je, bayangan ni juga memberi bayangan apa yang ada dalam diri kita orang. Walaupun luar dia nampak serba funky ataupun 70s, tapi dalaman kita tu yang tak terlihatkan tu, kita ada memang kita punya jati diri kemelayuan tu. Itulah kita nak highlight kan, kenapa dia kat dalam. So dalam dia, aku tulis cerita dia. Sebenarnya aku tulis daripada dia, macam tulis kat A4 satu cerita yang menceritakan macam mana perjalanan photoshoot ni. Bila sampai kat lokasi tu, dekat UKM, ada kampung warisan, banyak rumah-rumah Melayu. Sampai kat situ, Alip tak faham dia apa yang aku maksudkan sebenarnya. Dia faham, cuma okay,
aku tak nampak mana nak shoot semua. So aku actually lukis benda tu. Aku lukis beforehand, serta dengan hikayat yang aku buat tu aku lukis. Aku lukis gambar gambar Fadil dekat tepi sungai, pegang gitar turun dengan sampan. So dia simbolik macam ni, sebab Fadil adalah satu-satunya band members yang datang dari Sabah ke Semenanjung untuk perjuangan ni. So Fadil, kalau tengok dalam gambar ni, dia datang dengan sampan. So maknanya dia adalah the only one yang cross the river untuk datang sini lah, cross sungai, cross Laut Cina Selatan lah senang cerita. So itu lah simbolik dia. Next gambar, Fadil bertemu dengan Sammy di dalam sebuah rumah. So Sammy juga adalah seorang yang memainkan senjata yang sama. So bertemulah mereka berdua di sebuah rumah berbicara tentang hal itu. Setiap daripada cerita tu, patut ada gambar Sammy seorang kan, untuk memberikan detail kepada busana tu, apa jenis tengkoloknya, apa jenis pakaiannya. So dia bertemulah dengan Syahir. So inilah gambar dengan Syahir. So ni ada Fadil. Ini memang aku suka, Alip sangat professional. So dia capture the moment tu memang gila babeng. So kita ada problem juga nak buat macam mana kain batik tu terbang. Seolah-olah dia buka, shuf, dia buka, ada drum set kat bawah kain batik tu. So macam-macam cara kita gunakan untuk mendapatkan moment tu, dengan lighting semua, dengan kru Alip and dengan team dia memang gila babeng lah. Sini Syahir seorang diri. So apa yang uniknya adalah rumah ni adalah memang rumah Perak. So untuk bawa drum set semua, untuk ambil gambar, so ni memang rumah Perak. And Syahir dia memang asal Teping, so dia memang ada kaitan lah. So ni adalah tengah. So tengah dia memang kita nak capture gambar berlima lah kan. So dekat sini juga, dekat rumah Syahir juga. So next, Sammy dengan Fadil, Syahir bawa dia, dia pergi jumpa Syadi. Sebab Syadi ni pula singgah sana, memang dekat dalam rumah Pahang. Syadi pula orang Bentong, memang Pahang. So itu yang kita nak tunjukkan sebenarnya secara detail, memang Syadi dalam rumah Pahang. Gambar Syadi seorang diri singgah sana ini memang cool babe. Aku suka gila sebab kayu tu semua, the lighting, memang Alip berjaya capture everything lah. Cuma aku nak cerita pasal jenis dia lah. Empat-empat ni datang ke rumah Terengganu. Ini rumah Terengganu. Kau tengok pattern ni, ni rumah Terengganu. Dan aku memang orang Terengganu boh. So orang Terengganu, kita ajak makan lah. Kita ajak makan lah. So ramai-ramai lah makan. Memang beli lauk, kita letak atas daun pisang, kita makan. Memang makan sungguh-sungguh. Memang lapar masa tu. Tinggal sikit untuk kru. Rumah Terengganu, aku nak gambar aku dalam rumah Terengganu sama dengan set-set ni. So ni gambar aku seorang. Aduh, cakap Terengganu dah eh. Ni gambar aku seorang. Kayu yang jarang ni tempat mandi mayat, benar. Tu ada lighting merah, keris tu terbang. Kiranya seorang diri yang akhirnya berjumpa dengan empat-empat orang ni, Fadil, Sammy, Syahir dengan Syadik. Dia datang dari institusi yang sama, dia orang bertemu kat situ. So sebenarnya kewujudan diorang dah ada semacam chemistry ataupun dah bersama-sama di universiti. Okay, aku ni sebenarnya orang last lah yang masuk dalam cerita ni. Kita bergambar depan rumah Terengganu. Tu dia. Saya agak gulung tak bawa. Dan akhirnya kita bergambar lah di bawah belakang pokok ni berlima. Kenapa ada ni lampu minyak tanah? Lampu minyak tanah ni ada simbolik dia lah sebenarnya. Kalau perasan, di setiap gambar ada, di setiap gambar ada lampu minyak tanah. Dengan Fadil ada, Fadil dan Sammy ada, dengan Syahir dengan Sammy dengan Fadil ada kat bawah ni. So itu adalah subjek yang aku nak maintain dalam gambar. Syahir seorang ada kat tepi ni, ciput. Gambar kita berlima pun ada. Syadi ada tergantung kat belakang ni. So kalau orang tengok details ni mesti best kan. Dalam rumah Terengganu pun ada kat situ.
aku nak kekalkan lampu minyak tanah tu boleh jadi simbolik apa. Kau boleh fikir lah sendiri masing-masing kan, apa nak difikirkan tentang tu. Okay, kalau aku, aku sendiri nak gambarkan apa, bagi aku ni adalah lebih kurang macam yang memberikan cahaya. Dia adalah umpamanya, dia boleh jadi guru kita, ibu bapa kita. Betapa kita perlu hargai cahaya yang kita ada tu. Bila after dah capture semua tu, baru perasan yang semi tak ada lampu tu. So dekat situ adalah apa yang aku fikir, macam oh okay, there is something yang kita semua ada, kita patut bersyukur. Tapi semi tak ada, which is mak ayah. And yang kita orang rasakan itu adalah message yang yang mana semua orang boleh relate lah, untuk macam hargai apa yang kita ada sekarang. Dan jenis-jenis tanjak ni pula adalah jenis-jenis tanjak yang berbeza lah. Aku pakai pasang surut, Fadil pakai mahkota alam, Sammy pakai sumangat ugi, Syadik pakai balong raja. Ada banyak lagi jenis tanjak. Selain itu kita nak tunjuk juga, ada pending, ada bengkung, dan ada dokoh dan sebagainya. Begitulah keunikan pakaian kita yang sebenar. Balik kepada belakang ni pula, sebenarnya ni adalah QR code sebenarnya. Pada tahun 2019, QR code ni tak berapa dipandang penting lah. Tapi apa yang kita orang dapati bila dah ada COVID, masa sejahtera ni semua, QR code ni dah terlalu biasa dan sebati yang kita nak kena scan selalu kan. So itu aku pun macam wah, agak macam okay, akhirnya QR code adalah suatu benda yang common lah. So QR code ni adalah sedikit berbeza corak dia, tak nampak macam QR code sangat sebenarnya. Dan kalau korang scan sekarang, ambil phone, buka kamera, scan, dia akan membawa kepada website kita orang. Yes, website magasatua.net. So dekat belakang ni adalah nama tajuk lagu Mesir Ilai Mepati, Alam Sendiri Hadirmu, Asmara Butuh Kaca, Belusang Pemalu, Kuasa Wan Membawan, Cuaca, Air Mata, Setelah Itu, dan Ego. Ada ramai juga yang nak bertanya tentang album ni, ataupun tentang photoshoot tu, tentang apa-apa saja pembikinan dia. So next aku akan cerita tentang lagu-lagu dan lirik dia pula ke mungkin. Kalau korang berminat nak tahu, korang boleh komen, cakap apa yang korang nak tahu, tanya. So aku akan explain dalam sesi seterusnya. Alright, so itu dia. Boleh beli dekat Shopee, geng.